Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ini Kak Noh nak masak kuih. Sejenis kuih tradisional yang biasa ada, yang kita biasa makan. Tapi hari ini Kak Noh ubah sikit dia punya bahan sampingannya. Iaitu selalunya kita kuih bungkus ni, tepung bungkus ni, biasanya orang letak inti kelapa. Tapi hari ini Kak Noh buat tepung bungkus guna kurma. Kan lepas puasa ni kurma kita banyak, tak peti ais kan, sayang. Kadang bukan nak makan sangat dah bila dah tak puasa ni. Jadi Kak Noh nak ubah sedikit kebiasaan kita, iaitu Kak Noh nak buat tepung bungkus kurma. Mari kita tengok bahannya dan cara masaknya ya. Ini bahan-bahan kita untuk buat tepung bungkus, iaitu kurma. Dalam Kak Noh ambil dalam 5, 6 atau 7 biji macam itulah. Kita potong macam ni. Satu cawan tepung beras, satu mangkuk santan kelapa, garam, daun pisang. Jadi ini bukan semua bahannya. Jadi ini kurma ni Kak Noh dah kupas, Kak Noh dah bersihkan kulit luar dia. Lepas tu Kak Noh potong macam ni lah. Ni Kak Noh potong ya. Ni Kak Noh bagi contoh potong macam ni supaya nanti bila kita bungkus tu dia nampak cantik lah ya. Ni caranya dia kurma yang Kak Noh pilih ni, boleh kurma apa saja, tapi kebetulan Kak Noh ada jenis kurma yang macam ni, dia agak keras tapi bila dia anu tu dia akan lembut. Ni tengok ni, nampak dia lembut, isi dia agak tebal dan lembut lah, sesuai lah untuk kita buat tepung bungkus tu. Kita tengok cara masaknya ya. Okey, kita mula masak. Kita pasang api. Oh, sorry. Kita dah panaskan api. Kita letak santan. Okey, kita letak santan, kita letak tepung. Tepung beras kita. Kita kacau jangan sampai bergentil. Ni Kak Noh padam balik apinya sebab takut nanti dia bergentil. Kak Noh bancuh dulu. Kita gaul ni. Jangan lupa letak tepung ya. Apa tepung? Letak garam sikit nak bagi dia berlemak. Untuk bangkitkan lemak dia. Kita gaul dulu sampai dia merata ya. Baru kita pasang apinya ya. Ni Kak Noh terlupa ni gula. Kak Noh pakai gula perang ya. Tak, yang kawan-kawan boleh guna gula putih, tapi Kak Noh guna gula perang lah. Manis dia kita ikut suka kita, jangan manis sangat sebab kita nak rasa manis sikit dia. Kak Noh memang tak guna gula putih ya. Kat rumah memang ada gula perang aje. Kawan-kawan bolehlah guna gula putih ya. Kenapa Kak Noh suka guna gula perang? Sebabnya Kak Noh mula guna gula perang tu setahun yang lalu. Sebab Kak Noh dulu, sebab gula perang ni dia punya untuk orang yang orang kata jaga badan, orang kata diet kan. Jadi ambil gula tu, gula yang memang gula yang agak sehat lah. Jadi gula perang tu Kak Noh guna pun untuk anu, untuk kegunaan sesekali je, jarang guna banyak. Jadi Kak Noh guna gula perang tu sebab dulu berat badan Kak Noh 93. Memang besar dan memang gemuk. Tapi alhamdulillah sejak Kak Noh jaga makan, jaga garam, jaga gula, alhamdulillah Kak Noh sekarang dalam 70 lebih lah. Dalam 73, 74 gitu. Sejak KPKP naik juga sekilo dua kilo. Kalau dulu 70 je, kadang dua. Sekarang dah 74 lebih kurang. Sebab naik juga kan, sebab KPKP masak, makan aja. Okay, ni kita dah gaul. Ni Kak Noh tambah air sikit ya. Sebab adunan kita macam pekat. Setengah mangkuk ni. Okay. Kita tambah sebab takut nanti keras sangat kuih kita. Jadi, kita mula pasang api ya. Okey. Tercetusnya Kak Noh nak buat kuih ni
Sebabnya tengok kurma banyak kan. Daripada terbiar kat peti ais keras macam tu, lebih baik Kak Noor buat kuih macam ni. Mudah-mudahan boleh makan kan. Ada idea kita tu yang Kak Noor buat. Ingatkan lepas ni nak buat kurma lepat pula lah, lepat kurma. Sebab kurma banyak lagi. Ya, bolehlah kita guna buat lepat pula lepas ni ya. Ni hari ni kita buat. Kita kacau tepung ni sampai dia likat. Nanti dah likat baru kita letak kurma ya. Ni dah mula mengental. Ni tepung kita dah mula mengental. Jangan berhenti kacau ya. Kang, terus melekat kang. Kita kacau betul-betul lagi sampai dia betul-betul mengental. Baru kita padam ya. Ini kita biasa kacau. Kita tunggu sampai betul-betul mengental lah. Okey, ni adunan kita dah mengental, dah siap. Kita boleh pada api. Ada dua cara untuk buat tepung bungkus ni. Sama ada kurma tu kita masukkan ketika sekarang ataupun nanti kita bungkus baru kita letak kurma pun boleh. Gunalah salah satu cara ya. Sama ada letak sekarang ketika adunan ni masih kat kuali ataupun nanti nak bungkus baru kita letak. Sama je. Ya, gini kita asingkan lepas tu nanti kita bungkus ya. Okey, kita start membungkus. Ni kita dah siap ya. Ni kurma kita. Ni kita ambil adunan ni. Kita lepihkan agak melekat. Tak apa. Kita buat macam ni. Macam Kak Noor cakap tadi, kalau nak letak kurma tu ketika tepung tu masih kat kuali pun boleh. Kalau ketika letak pas sekarang pun boleh. Dia sama je. Terserah kat kawan-kawan. Jadi kita letak berapa banyak kurma yang kita nak lah. Kita angkat macam ni. Kita betulkan. Kita kemaskan. Ni macam kita buat lepat pisang tu aje. Lepat pisang, lepat apa? Lepat ubi ke macam ni. Kan dah jadi ni. Nampak kemas. Nanti kita kukus ya. Ini kita buat dulu semua. Nanti lepas ni baru kita kukus ya. Okey, ni adunan yang terakhir dah habis. Kita bungkus yang terakhir ni ya. Kebetulan sebelum anu ni Kak Noor dah siapkan air kukusannya, jadi kita terus boleh terus kukus lah. Okey, kemas ni dulu ya. Ni Kak Noor dah siapkan air kukusannya, periuk kukusnya. Okey, kita start mengukur ni. Kebetulan Kak Noor memang dah siapkan air kukusan, dia mendidih dulu. Ni bismillah. Ini kita kukus lebih kurang dalam 10 minit atau 15 minit. Sebabnya kuih kita ni sebenarnya dah masak kan. Kita nak bagi lembutkan kurma tu je. Dan sebab tepung ni kita dah masak sebab kita dah masak dulu. Okay. Kita kukus dalam 15 minit atau 10 minit. Nanti baru kita tengok apa macam mana hasilnya ya. Kita kukus lebih kurang 10 minit atau 15 minit. Kita tunggu ya. Okey, ni dah siap. Kita tengok, kita buka. Tengok apa jadi kuih kita ni. Alhamdulillah. Dah masak. Ni kita angkat satu-satu ya. Oh. Panas lagi. Macam lembik sikit. Dia kena sejuk sebenarnya. Baru kita boleh angkat. Okay. Alhamdulillah. Kawan-kawan boleh cuba. Kak Noor yakin ni sedap. Sebabnya ni memang cetusan hati Kak Noor lah. Buat tepung bungkus pakai kurma. Ya Allah. Panas lagi kan, jadi dia agak lembik sikit. Nanti dia dah sejuk baru dia cantik.
kita nak masak ni memang kena kreatif. Daripada bahan yang tak digunakan, membazir macam tu. Kak Nur buat membazir ni memang cukup takut lah. Sayang kan, ramai ke orang susah nak makan. Inilah dia. Inilah dia kuih hasil kita tadi. Tepung bungkus berisi kurma. Tepung bungkus kurma. Jadi kita tengok ya, kita ambil yang kecil ni. Macam mana dia punya bentuknya. Sebab ni masih panas ya kawan-kawan. Masih panas. Dekatkan sikit nanti kawan-kawan tak nampak. Minta maaf ya, Kak Nur ni tak pandai nak set kamera ni. Agak kekok lagi. Terutama pakai benda yang ada je, jadi dia agak susah sikit untuk Kak Nur lah. Ni macam ni, tepung bungkus kita. Ni memang sedap. Kita potong ni. Sebab dia masih panas, dah sejuk nanti dia akan keras. Dia masih lembut. Ni. Macam ni lah dia. Tepung bungkus kurma kita. Selamat mencuba. Jumpa lagi lain video. Kak Nur minta maaf banyak-banyak. Segala kekurangan itu sudah pastinya dari Kak Nur. Jumpa lagi lain video. Jangan lupa subscribe dan terus sokong Kak Nur. Assalamualaikum.